Demonstrasi pencabutan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh. Masa aksi yang mengatasnamakan Balikpapan Bergerak atau Barak dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Ribuan massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Balikpapan terus melakukan orasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demo yang dimulai sejak pukul 4 sore ini dibatasi oleh petugas dengan kawat berduri. Masa aksi yang masih terus bertahan hingga sore hari akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian dari Brimob Polda Kaltim dengan menembakkan gas air mata. Sempat terjadi lemparan oleh massa ke petugas kepolisian yang berjaga saat aksi demo digelar. Kapolresta Balikpapan yang mencoba mengamankan bentrokan yang terjadi membuat kepala Kapolresta Balikpapan harus diperban lantaran terkena lemparan suatu benda. Dari bentrokan yang terjadi, satu pendemo digiring petugas kepolisian untuk diamankan. Namanya demokrasi, kita juga menanjakan tuntutannya, kita juga mengamankan, kita atas nama negara tidak bakalan kalah sama siapapun, tapi kita juga melindungi mereka juga, melindungi aset-aset negara yang sebenarnya kantor tidak boleh diduduki, mereka mau menduduki, ya, makanya kita bukankan, ya, ini waktunya sudah lama, ya, Balikpapan masih dalam situasi pandemi COVID, zona oranye, dari merah ke oranye kan turun, jangan sampai ada kluster. Masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah dipukul mundur oleh petugas kepolisian dari Satuan Sabara dan Brimob Polda Kaltim. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila!